kan kebetulan Uranus habis di buff bang sama Moontoon. Cuman dari segi damage-nya doang ya. Kalau dari defense kayaknya harusnya nggak ada diubah sih. Sama ini juga DAS Golden Staff di nerf guys ya. Jadi lumayan ngebantu sih kalau ini kita pakai build tebel, jadi nggak terlalu bocor lah kalau ketemu DAS. Soalnya kan banyak tuh sekarang meta-meta MM yang pakai DHS guys ya. Cuman di sini Bang Moontoon sudah berbaik hati bang. Tapi buat match ini aku pakainya yang belum assassin dulu guys ya. Ini Uranus ngapain nih? Jadi kalau masih level 1 nggak terlalu tebel sih. Pokoknya kalau lawan Uranus kalau bisa jangan terlalu sering kecicil skill satunya. Soalnya semakin kalian sering kecicil damage skill satu itu makin sakit guys. Jadi kayak ada stucknya gitu kalau nggak salah. Sama ini juga. Nah, ini kalau dia pas lagi pijet-pijet di kelomang ini dia ngumpulin stuck regennya ya. Tuh di bawah tuh kan ada kayak 4 titik merah itu. Ya warna merah gara-gara dia pakai skin sih. Cuman ya pokoknya itulah 4 titik merah. Itu kalau kalau udah hilang titik-titiknya itu regennya dia jadi nggak terlalu deras. Jadi kalian perhatiin aja tuh di bawah tuh. Kalau misalnya titik-titiknya lagi dikit, dia jadi nggak terlalu tebel sih, soalnya regennya masih seret guys ya. Nah kayak gitu, pokoknya kalau setiap kalian hit, stucknya dia bakal nambah. Termasuk di hit minion atau nggak jungle juga ya. Makanya dia biasanya kalau user-user Uranus itu sering pijet-pijet di kelomang guys. Ini bisa mati dia nih, tinggal Petri, set. Nah udah keluar vengeance, mati dia. Mantap bang ya. Kita dapat level 4 sih harusnya nih. Oke, terus kita pakai ini ya. Pakai 3 item dia. Heptasis, terus sama Malefic. Ini udah paket lengkap buat ngeburst, bang. Cuman minusnya ya di defense-nya sih. Kalian jadi awal-awal kalian langsung bikin 3 item damage. Udah. Jadi nggak terlalu tebel, bang. Malah tipis ya kayak assassin. Jadi kalian harus main lebih aman lah kalau pakai build kayak ginian. Set. Wow, ulti dia. Kalau dia pas ulti itu kalau nggak salah dapat ini sih. Dapat tambahan kayak physical defense kalau nggak salah. Physical sama magical guys ya. Terus stacknya juga langsung jadi banyak. Cuman ya itu aja sih harusnya. Kelebihan dari ultinya sama nambah ini juga. Set. Mati dia. Nggak jadi. Salah bang. Skill 2 kita malah ke kelomang ya. Aduh, mid-nya. Ini alukar-alukar kayak gini bahaya guys. Kalau snowball dari early ya. Awas bang. Kayaknya alukarnya ke bawah tuh. Dia lagi ambil kelomang guys ya. Ini nih. Kalau dia misalnya kesini mati dia. Oh nggak jadi. Dia nggak jadi kesini. Uranus bang. Waduh miss bang. Bentar. Tunggu ya, tunggu bang. Dia kalau nggak pakai emblem support boros sih mana si Uranusnya nih. Nah dia mananya habis, kita gas aja guys ya. Set. Alah nggak maju dia. Ini kita mending bantu midnya aja bang. Bahaya nih Alucard nih. Gasin bang. Alucard. Aduh dia retri ya. Wah ada cover lagi. Tidak jadi bang ya, kita balik aja bang. Itu lane bawahnya kita nggak ada yang jaga lagi. Udah sih kita isi darah dulu ya. Tapi goldnya masih aman sih ya. Kita masih menang dari Uranus ya. Ya Uranusnya mau bikin buku dulu guys. Jadi harusnya dia masih tipis bang ya. Ini kita bantu turtle dulu nih. Aku gak ada ulti ya. Mas lompat. Kita gak ada ulti guys. Oke aman. Bentar, kita masih belum bisa bunuh Uranusnya bang ya. Soalnya belum ada ini guys. Gak sih kayaknya bisa nih. Set. Nah langsung hilang dia.
Oke, sekarang kita udah jadi Hetasis. Langsung ini ya, bikin Hunter. Habis Hunter baru Malefic. Nanti kita, wih. Nanti kita habis Malefic bikin satu item defense aja mungkin ya. Satu atau dua guys, kita lihat sikon aja. Sekarang awas dulu bang ya, musuhnya missing. Kita masih di mid. Oh, Alucard habis sambil kelomang dia. Tutup dari sana. Akhir aja nih. Oh, ini Uranus. Stop struggling now. Bentar, kalau kita udah jadi tiga itemnya nih, udah sakit pasti ya. Kita nggak bers siapapun harusnya tembus ini. Soalnya kebetulan juga tipis-tipis hero-nya guys. Nih kita sikat karitanya guys ya. Dia udah ngeblink. Set. Don. Eh bentar bang, lane bawah kita bang. Apa kasih lunak saja ya? Udah. Kita tukar kalau itu minta mid-nya. Kasih bawa aja guys si lunaknya. Kita mending bantu ini bang ya. Tar. Ini Alucard. Set. Nah. Set down dia bang. Oke, bagus. Lumayan ya dapat goldnya banyak. Yang penting jangan kasih Alucardnya ini guys, jangan kasih dia free farm terus. Bahaya bang. Awas. Waduh. Nah udah ulti karitanya. Oke. Tapi lesternya udah buang flicker dia bang. Nah hunter udah jadi. Sekarang tinggal Malefic-nya bang. Oh, boleh nih. Nah gacor bang. Zat. Belum lagi kita bawa Lunox guys ya. Rusuhnya aman. Ini kita dapat bawa bisa sih. Ini aku udah Petri nih. Kalau Alucard-nya datang, kita langsung Petri aja guys. Nah udah lompat ya. Zat. Sikat. Oh langsung sikat bang ya. Don bang don. Oke, bagus. Sekarang kita bisa push bawah. Uranusnya belum jadi domi bang ya, masih aman lah. Ini langsung kita fokus turutnya aja bang. Oke, dapat. Itu mid-nya yang lagi rame sih sekarang. Udah 3 orang tadi ya. Kita coba cek sini dulu. Oh, carry di atas dia. Oke, harusnya aman lah ya. Kita clear bawah dulu bang, kalau gini bang. Udah Uranus nih lagi pijet-pijet ya. Oh, Alucard-nya nih. Alucard nih ngeri bang. Kalau misalnya main-main ngeflank gitu. Ini ngapain nih? Oh, ngelek Uranus-nya nih. Oh, tuh, rame tuh. Awas bang. Ini bang Leslie jadi teori tumbal ya. Kalau ada yang dateng, eh ini nih. Sikat. Langsung hilang bang ya. Eh ada kubra. Itu ada buff biru alu. Ini mid juga bisa dapat sini. Eh, kita clear atas aja lah bang ya. Sabar bang, sabar. Ya terus kalau kita lawan carry bisa sini. Berarti carry-nya nggak bikin tough boots aja dia. Walaupun dia bikin selected kalau boot kita gini. Nah, udah jadi Malefic juga nih. Kita bikin sayap aja ya buat defense-nya. Nice. Ini Uranus-nya nggak main sih, guys. Masalahnya kita juga bawa Blaze sama Lunox. Ini set. Ini juga set. Langsung hilang. Nah. Tinggal Lord aja bang, udah rata cok musuhnya. Ini dapetin mid bisa ini. Kita ambil mid satu dulu bang ya. Nah Lord ini juga udah lose. Oke terus. Lane-nya udah bagus semua sih. Dan atas, mid bawah. Lord-nya di bawah bang. Bentar, kita belum ada ulti. Aduh. Bang Leslie. Ya, flicker carry-nya. Waduh, kalau gini. Wah, salah, guys.
Ya elah. Asem bang, bang, balik bang. Mati juga sih matisnya. Waduh malah rata bang. Padahal ada ini loh, ada lagi ada Lord. Turret high groundnya belum ada yang jebol guys ya. Ini kayaknya kalau kita mau push turretnya harus. Eh enggak sih mereka nggak ini. Mereka hero-hero high groundnya nggak terlalu kuat ya. Oh dapat perangkunya guys. Kita jalanin dan atas dulu bang ya. Kita culik siapa nanti? Kalau di war kita culik carry guys ya, udah pasti. Sama Kadita mungkin. Eh enggak, Alucard sih. Kita prioritasin Alucard sama carry-nya aja bang. Kalau Kadita nantian aja lah. Kadita soalnya juga agak susah sih kalau mau diculik. Dia biasanya skill blink-nya tuh yang ganggu guys. You'll stop fearing anything when your hero kills. Ini ada Uranus nih. Ayo lo. Ini gacor nih, gacor. Ah, langsung ini. Eh, kok perangkonya dapat, Bang? Waduh. Waduh. Awas. Ini, Bang. Dapat nih. Eh, ya elah. Nih. Ya elah. Enggak ada yang mati dong. Lalu sama ininya guys ya. Kaditanya tadi. Buat item terakhir kita bikin. Ya elah. Pasif sayapnya aktif, Bang. Waduh. Ini boleh dapat mid. Apakah bisa end? Wih, langsung hilang. Gas, Bang, kita end, Bang. Waduh, tidak jadi, Bang. Kita balik aja, Bang. Apa bisa ya? Mungkin bisa, guys. Oh, bisa. Nah, down, Bang ya. Mati 7 Uranusnya, Bang.